Inilah suasana salah satu stasiun kereta api di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, stasiun Cibadak yang biasanya dipadati pengunjung untuk pergi ke Bogor ataupun Cianjur, kini sepi dan ditutup. Karena kereta Pangrango dan kereta Siliwangi yang biasa digunakan bepergian oleh warga tidak akan beroperasi selama satu bulan. Pemberhentian pemberangkatan kereta api ini karena dampak mewabahnya virus corona. PT Kereta Api Indonesia memberhentikan operasi kereta Pangrango jurusan Sukabumi-Bogor, kereta Siliwangi jurusan Sukabumi-Cianjur, dan ruas Merak-Rangkas Bitung diberlakukan mulai dari tanggal 1 April hingga 30 April. Saat ini terpantau di lapangan sejumlah stasiun di Sukabumi sepi dan tutup karena tidak beroperasi. Sementara selain mendukung pemerintah guna pencegahan penyebaran virus corona, pemberhentian perjalanan transportasi kereta, PT KAI pun mengalami penurunan volume jasa kereta api atau penurunan penumpang hingga 80%. Hal ini diakibatkan karena sudah banyak masyarakat mengikuti anjuran pemerintah untuk diam di rumah. Sementara itu bagi penumpang yang terkena dampak atas pembatalan pemberangkatan bisa mengembalikan tiket dan uang penggantian sebesar 100% melalui KAI Akses. Pada tanggal 1 April 2020 sampai dengan tanggal 1 Mei 2020, perjalanan KA lokal di area PT KAI Daop 1 Jakarta juga akan dilakukan pembatalan. Ini diantaranya ada perjalanan KA lokal Pangrango, ini relasi Sukabumi Bogor, sekitar 6 perjalanan akan dibatalkan, PP. Kemudian juga ada relasi Sukabumi Cianjur, KA lokal Siliwangi, dan juga untuk perjalanan KA lokal Merak Rangkas Bitung ini akan dibatalkan seluruh perjalanannya sepanjang 1 April 2020 sampai dengan 1 Mei 2020. Insan Maulana Firdaus, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat.